Alhamdulillah, bertemu kembali. Orang ramai dinasihatkan agar tidak sesekali terpengaruh dengan taktik tawaran pakej badal haji, terutama yang terlalu murah dan tidak menyatakan secara jelas siapa pelaksananya. Perinciannya bersama Fitri Musa dan jurukamera Kamaruzaman Mansor dari Makkah Al-Mukarramah. Pengarah Operasi Bimbingan Haji Tengku Aziz Raja Abdullah berkata, pakej ditawarkan serendah RM500 amat mencurigakan dan tidak berasas. Ia berikutan, Kerajaan Arab Saudi telah menetapkan kos permit haji pada kadar RM10,000 termasuk untuk rakyat tempatan. Untuk pergi haji pun, penguasa Kerajaan Arab Saudi, dia perlu ada satu permit ataupun satu surat kebenaran. Permit tersebut harganya, pakej tersebut berharganya lebih kurang dalam RM10,000 ataupun lebih. Jadi dia bercakap mana mungkin kita nak ambil badal haji sedangkan dia kena bayar RM10,000, itu pun Saudi Riyal. Dan ini kalau Malaysia, RM memanglah tak berbalu untuk mereka melaksanakan badal haji. Menurut beliau, sesetengah pihak juga mendakwa upah badal haji akan diberikan kepada pelajar di Tanah Suci sedangkan pelajar juga memerlukan permit sama untuk kerjakan haji. Tengku Aziz berkata lembaga tabung haji yang memainkan peranan penting di Tanah Suci pun tidak menawarkan badal haji tahun ini kerana menyedari pelbagai peraturan ditetapkan Arab Saudi. Beliau turut menasihatkan umat Islam supaya tidak terlalu terdesak, sebaliknya perlu memahami tuntutan sebenar badal haji. Bagi mereka yang meninggal kemudian tidak ada kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji, maka dari segi si mati tadi terlepas hukumnya, tidak terikat dengan pemelaksanaan ibadah haji. Dan bagi waris juga tidak perlu untuk melaksanakan bagi dia, sebab dikira istitaah tu adalah daripada orang yang asal. Kalau misalnya anak saudara yang berkemampuan, itu tidak dikira sebagai istitaah. Cuma yang berkemampuan ni istitaah untuk diri dia lah, tidak terikat kepada orang lain. Mereka yang berminat untuk melakukan badal haji perlu memeriksa identiti pelaksananya dan tidak hanya membayar tanpa usul periksa. Ini kerana bukan semua boleh melakukan badal haji kerana terdapat syarat-syarat tertentu. Fitri Musa dan juru kamera Kamaruzaman Mansor melaporkan dari Mekah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah.